Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Felix 404 guys ya. Oke, di video kali ini aku bakal main game Dynasty Warrior 5 lagi. Dan di video kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana cara ngedapetin weapon keempat dari Kau-Kau guys ya. Oke, sebelum ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka guys ya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Felix 404 guys ya. Oke, jadi untuk mendapatkan weapon keempat dari Kako yaitu kalian harus nyelesain musuh mode menggunakan karakter Kako. Dan setelah musuh mode selesai, kalian di situ akan mendapatkan senjata guys ya, dengan cara mencari kotak box atau kotak kayu. Dan yang itu di dalam isi dan di dalamnya itu isinya ada weapon sama item guys, ada dua, pasti ada dua berseberangan guys ya. Dan salah satunya itu ada item dan weapon guys. Nah, setelah musuh mode selesai, kalian langsung aja pergi ke free mode guys ya, untuk ngedapetin senjata keempatnya guys. Kalian juga bisa cari di musuh mode, tapi itu sangat lama guys ya, karena nunggu stack-stacknya guys. Kalau di free mode kan langsung kita cari battlenya, cari mapnya, dan langsung aja ke syaratnya guys. Oke, di sini langsung aja aku ke free mode, dan di sini aku pilih Battle of Siapi. Ini dia, kita pilih Battle of Siapi guys ya. Dan di sini kita harus berada di pihak Kau-Kau karena kita menggunakan karakter Kau-Kau guys ya. Nah, di sini difficulty-nya wajib hard guys. Kalau nggak hard kalian nggak bakal dapat guys ya. Oke, langsung aja aku pilih hard guys ya. Dan di sini langsung aja cari karakter Kau-Kau karena dia ada di pihak W. Jadi langsung aja kita ke Kau-Kau-nya guys. Dan ini dia Kau-Kau, dan aku sudah dapat 4 model bajunya guys ya, kayak gini. Dan di sini aku bakal pakai yang ini kali ya, atau yang pertama aja supaya ori guys ya. Kita pakai yang pertama atau yang keempat juga boleh, lumayan bagus ada apinya. Oh ya, kita pakai yang keempat aja guys, gak apa-apa gak ori ya kan. Oke, di sini aku sudah dapat 4 model kostumnya, dan langsung aja aku pakai yang keempat. Dan di sini untuk preparationnya seperti yang aku jelaskan di awal, kalian harus menyelesaikan musuh model supaya dapat weaponnya ini guys. Dan di sini aku bakal pakai yang ini aja guys, Left 12 sama Charger 5 guys ya. Kenapa nggak pakai ini? Ini horse. Horse itu enggak terlalu penting, sama bow enggak penting. Yang penting itu life-nya, guys. Jadi di sini life-nya 12, lumayan panjang nyawanya. Dan untuk itemnya seperti biasa, di sini aku pakai kudanya yang oranye aja, guys, karena kuda item belum dapat aku, guys ya. Dan di sini untuk item up-nya udah kebuka semua. Kalian bisa cek di video sebelum-sebelumnya, guys ya, untuk cara ngedapetin item up-nya ini. Aku sudah bikin videonya, dan di sini aku bakal pakai yang api untuk si Kako-nya. Dan di sini untuk left-nya aku nggak pakai karena di senjata kita sudah ada left. Jadi ini aku ganti sama defense tortoise amulet, dan tetap pakai dragon amulet buat musuh, buat jurus kita, dan tiger amulet buat tetek ya guys ya. Dan di sini aku juga pakai item way of musuh guys. Bagi kalian yang belum tahu kegunaan item ini, yaitu jika nyawa kalian masih hijau atau kuning, kalian bisa ngeluarin jurus seperti jurus waktu nyawa kita lagi merah guys ya. Oke, dan kalian kalau pengen tahu gimana cara dapetinnya, kalian bisa cek di video sebelumnya guys ya. Aku sudah kasih tutorialnya juga, tinggal kalian tonton dan kalian ikutin aja guys. Oke, di sini udah kayak gitu. Untuk bodyguardnya aku mau pakai yang ini aja, Suzu, bodyguard favorit ya kan, karena dia punya ability S yaitu bekuin musuh guys. Jadi aku pakai aja dia.
Dan untuk syaratnya yaitu kalian harus ngalahin si Gausun sebelum dia dapat pesan untuk jaga bendungan, guys. Jadi kalian harus cepet-cepet ngalahin Gausun sebelum ke bendungan belakangnya itu, guys. Sehabis ngalahin Gausun dengan cepat, kalian langsung kalahin Zhang Liu, guys. Nanti akan muncul insya Allah tulisan available itemnya, guys. Untuk lokasinya aku nggak tahu, langsung aja kita coba di videonya, guys ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's quit Battle of Siapi. Wow, Kako dengan kostum keempatnya, guys. Wah, ada Zuachi juga, guys. Feeding on one another. What will you gain from attacking Lubu? Lubu is an animal with no sense of direction or loyalty. He must be eliminated. Oke, okay, ada Zuachi. Karakter terkuat setelah Lubu. Menurutku, guys ya. Very well then. What is it that you will do to lead this world out of the chaos? Chaos. Senjata dia kartu, guys. Oke, okay, langsung aja kita ke Gongshun. Master Shaohu and Yuan, head for the west. Master Liu Bei, lead your army to the south. Langsung aja kita ke Gongshun. Kita harus cepat, guys. My lord, Yuan Shu's army is headed this way. Lu Bu and Yuan Shu together, get the attack ready now. Yuan Shu. We've got to do something before Yuan Shu gets here. Break the floodgates. We'll flush them out. Kita harus cepat ke Yuan Shu. Strengthen the floodgates. They must stay intact. Oh shit, Gausun sudah jaga itu, guys ya. Bendungan, guys. Ini kuda lama kali, guys, jalannya. Oke, kita kalahin si Gausun dulu. Ini dia, Gausun. Come, hit me with everything you got. Oh, oke, okay. Kayak gini efeknya way of musuh, guys. Satu, dua. Oh shit. Oke, Gausun sudah mati. Dan kita bakal ngalahin si Zhang Liu, guys. Langsung aja ke Zhang Liu, guys. Untuk Zhang Liu posisinya ada di dekat, guys ya. Langsung aja. Let's go. Now the castle is bound to fall. All units attack. Satu, dia. Oh shit. Even Lord Lu Bu is done for. I'm out of here. Okay, ini dia Zhang Liu. Satu, dua. My loyalty is forever yours, Lord Cao Cao. Okay. Zhang Liu mati. Dapat guys, apa lo yang item ya, guys? My might. Impressive. My ambition cannot be stopped. I see no reason. Jadi kalian harus cepat ngalahin Gausun sama si Zhang Liu, guys. Oke, langsung aja kita ke start untuk lihat battle log-nya, guys ya. Untuk posisinya, posisi itemnya ada di bawah kastilnya Lubu, guys. Langsung aja kita ke situ, guys ya. Oke, ini dia kudaku. Ini jembatannya udah kebuka, tinggal masuk aja. Sebelum itu kayaknya ada musuh di sebelah sini, guys.
Kalau nggak salah musuh, guys. Mana nih tadi? Go and attack the enemy camp. Ini dia. Nggak tahu ini isinya apa, guys. Oh, item, guys. Oke, langsung aja kita ambil untuk weapon keempatnya dari Kakao, guys, ya. Dia ada di luar, di bagian bawah kastilnya Lubu, guys. Oke, kita lewat sini. Ada dia Ouchan. You're not getting away. Prepare yourself. Dan lokasinya adalah di sebelah sini kalau nggak salah. Ini dia, guys, ya. Oke, kalian perhatikan map di atas untuk lokasi weaponnya dari si Kakao, guys, ya. Langsung aja kita ambil. Ini dia weapon keempat dari Kakao. Oke, sudah terambil. Langsung aja kita ke Lubu, guys. Langsung aja kita kalahin si Lubu, guys, ya. Oke, atau kita kalahin si Diaochan juga boleh. Ini dia Diaochan, selaku istrinya Lubu, guys, ya. Oh, dapat weapon, guys. I would have liked to dance next time. My ambition cannot be stopped. Satu, dua. Oke. Udah dapat kaptennya. Oke, langsung aja kita ke Lubu. Kita bakal cepat kalahin dia, guys. Oh, salah, guys. Di atas, guys, ya. Itu dia, ada salah seorang bodyguardnya juga untuk Lubu. Oke, cenggol. Oke. Oke, Chen Gong udah mati. Dapat weapon, guys, ya. Oke, langsung aja kita kalahin Lubu, guys. Dan Commander. The only place you'll get is where I leave your corpse. Oke, langsung kita bertarung Lubu. Kebakar kau, Lubu. Satu, dua. I never lose, and you won't make any difference. Waduh, pakai musuh dia, guys. Oke, sebelum itu aku save dulu, guys, supaya nanti kalau ada kesalahan gak mati konyol, guys, ya. You've got me with you. Okay. There's no charger way dulu. You can lose. Mana Lubu nih? Halo Lubu. Oke, okay. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Okay. Satu, dua. Kebakar dia, guys. Combo paling enak Kakao kotak dua kali, guys. Oke, okay. Ulti terakhir. This is an outrage. They can't treat us like this. All right, quit messing around. Chicken dinner. Lubu sama Zhang Liao terkalahkan. Let me go, you whelps. You can't kill me. You're nothing. Lubu, you are bringing shame to your honor. Even defeated generals have pride. You must be strong to the very end. Okay.
mudah kalah guys ya, dan kita berhasil mendapatkan weapon keempat dari si Kakao guys. Oke, dapat level, dapat musuh level 1 semua guys ya. Oke, level up. Ini dibuang. Ini dia weapon keempat dari Kakao ya guys ya, untuk charger, untuk nama senjatanya yaitu Word of Heaven. Powernya 34, attacknya 6, weightnya medium guys, jadi lumayan nggak berat. Dan untuk atributnya yaitu charger 17, horse-nya 17, bow 15, attack 17, life-nya 17. Jadi kita cuma nambah musuh sama defense guys ya. Oke, di sini yang aku ganti yaitu ini aja guys, senjata keduanya dari Kakao aku ganti. Dan ini horse 2 heavy nggak perlu, kita buang. Dev 3 nggak penting ya kan, kita buang. Oke, langsung aja kita exit dan kita save dulu guys ya. Dan berakhir sudah untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir, makasih yang sudah subscribe, makasih yang sudah like, dan jangan lupa terus aktifin loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Felix 404 ini guys ya. Oke, di sini gue Felix pamit undur diri, sampai jumpa di next video, bye bye.